Oke guys, di sini aku sudah update PKXD ku kembali normal lagi. Kalian lihat ini, tapi ada yang nggak normal guys. Kalian lihat di atasku ada sebuah jalan gitu. Wah, apakah ini jalur kereta api, balap sepeda, atau balap sapi nih guys? Wah, kalian lihat ada rintangan-rintangan gitu. Oke, sebelum kita berkeliling ke tempat yang lain, aku bakalan coba lihat dulu update-nya untuk mengambil uang THR tentunya, dapat 200 koin. Liburan musim panas ekstrim. Oh, jadi update kali ini tuh liburan musim panas guys katanya. Kalau nggak salah guys ya, musim panas tahun lalu jalanannya berubah menjadi pasir gitu guys. Tapi ini nggak berubah ya. Jalur ekstrim. Uji keahlianmu di jalur paling ekstrim di PKXD. Apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kulakukan, ngaca mungkin. Kok ada suara? Buang. Itu sepertinya cermin hantu, guys. Oh my god, dari mana aku dapat cermin itu ya? Selain ngaca, kita juga bisa lakukan bermain layang-layang karena ini kan musim panas. Angin pasti bertiup ini, guys. Kalian lihat itu berputar mulu kan? Tuh kalian lihat layanganku terbang juga. Ihu, kita main layang-layang. Oke, coba kita lihat update lagi. Hah? Layang-layang ekstrim. Ingin melihat PKXD dari atas? Ambil layang-layang ekstrim dan terbanglah. Apa itu? Oh, rumah roket, guys. Kukira alien. Nah, tadi katanya kita bisa terbang sama layang-layang, guys. Tapi kok aku nggak bisa terbang nih? Apa layang-layangku salah ya? Oh, atau mungkin dibeli di toko kah? Oh, ini dia. Ini cuma pakaiannya saja, guys. Ya, sudahlah. Kita tetap beli aja lah. Gaya urban. Harganya 150 gem. Oke, kita beli. Oke, dapat topinya, dapat jaket, dapat celana, sepatu, dan sarung tangannya. Kita langsung aja pakai. Ini kenapa nih ngebug? Ngebug, help. Kalian lihat, guys. Analogku jadi begini. Tolong, kalian lihat itu koinnya malah kayak gitu, guys. Apa yang terjadi? Oke, lupakan tadi. Yang penting kita bisa mengganti pakaian ya kan. Langsung aja kita cari pakaian yang kubeli tadi di toko. Nah, ini dia full set pakaiannya guys. Wow, kalau aku lihat ini pakaiannya keren banget guys ya. Ini ala-ala pakaian graffiti gitu guys. Kalian lihat itu, ada cat gitu di topinya guys. Dan topinya ini bagus juga ya. Rambutku ketutupin guys. Kalau topi yang lain kan seperti ini, rambutku nembus. Tapi dengan topi ini, rambut kita tertutupi guys. Nah, ini baru mantep nih. Oke, sudah aku simpan guys. Help. Aduh, masa aku harus keluar sih ini. Cepat-cepat kita teleport ke kota. Oh no, nggak bisa juga. Kena bug apa sih ini guys? Waduh, haruskah aku harus keluar kah ini? Oh, nggak perlu reload guys. Aku tadi tinggal pencet tanda kembali gini guys. Nggak perlu reload. Ya sudahlah, mantap lah kalau gitu. Bentar guys, coba kita cek lagi update-nya. Oke, ini yang terakhir. Visual dan kendaraan ekstrim. Visual apa ini? Di mana layang-layang yang bisa bikin kita terbang katanya? Mana? Apakah aku sudah dapat? Coba kita cek ya. Oh ini nih. Ini layangan baru tapi kok aku nggak bisa terbang? Coba kalau kita pencet. Oh, what? Beneran bisa terbang dong. Coba lagi. Wow. Wow, keren banget guys. Nih, kita bakal coba naik ke atas rumah ya kan. Dan kita pencet layang-layang. Set. Wow. Wih. Wah, asik kayak gini guys. Coba layang-layang yang lain. Yang ini coba kita tekan. Oh, yang ini nggak bisa guys ya. Berarti cuma layangan itu saja ya. Tapi ini asli nggak masuk akal guys. Kukira layangan ini besar guys ya. Setelah aku perhatiin, ternyata kecil guys. Sama seperti layangan biasa itu. Kok aku bisa terbang ya sama layang-layang ini guys? Emang beratku berapa sih ini? Aku serasa boneka kertas guys ya. Bisa dibawa seperti ini sama layangan. Coba saja layangannya besar guys. Ini masuk akal sih. Tapi karena ini mungkin di game, ya udahlah. Kita hargai PKXD guys. Tapi asli ini seru banget guys. Kita bisa seperti ini sekarang. Coba kita menyeberangi ke situ. Apakah bisa? Set. Oh bisa. Wah mantap. Ini berarti bukan layang-layang sembarangan ini guys ya. Apakah layangan ini dibuat sama jin ya? Kalian lihat guys, apa ini? Apakah ini minigame baru? Ini kalau aku perhatikan minigamenya seperti minigame parkouris gitu ya. Tapi di sini namanya jalur ekstrim guys. Oke, kita di sini bisa sewa juga ya. Coba guys, kita berkendara yang sepeda ini. Oke, langsung saja. Go! Ya keluar jalur lagi. Ulang, apa ini? Set, ini jalanannya berwarna biru. Jangan sampai keluar jalur berarti ya. Wait, ada lumut-lumut guys. Wah, ada halangan begini lagi. Wah, terlalu easy guys,
Kukira susah, ternyata easy. Nope. Ya, keluar jalur. Ini apa lagi? Ini ada robot di sini. Coba kita tanya, guys. Suaranya? Suaranya, guys. Kalau aku lihat penampilan robotnya seperti robot yang puzzle-puzzle kemarin itu ya. Lalu apa sebutanmu untuk anjing yang membawa kamera profesional? Maksudmu apa, robot? Wah, nggak jelas robotnya, guys. Aku nggak ngerti maksudnya. Apakah kita harus bilang... Nah, itu yang kumaksud. Oh, jadi itu yang dimaksud, guys. Oke, aku bakal coba lagi minigame ini. Semoga saja kali ini nggak keluar jalur ya. Let's go. Ngebut. Oke, di sini ada polisi tidur juga ya, rintangannya. Ada lumut-lumut juga. Dan ini yang baru, guys. Ini ada speed juga, guys. Ya! Aduh, gara-gara ngambil speed kah itu, guys? Aku jadi keluar rintasan lagi. Ketawa lagi, siapa itu ketawa? Ada emote baru kah? Bentar ku coba. Aku mau coba ini dulu. Kita coba lagi ini, guys. Berarti jangan ambil speed, guys ya, supaya kita nggak keluar rintasan. Nah, ini jangan ambil speed. Speednya sesat. Kita nggak perlu pengurangan waktu. Oh my god, hati-hati sekali ini. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai keluar garis. Aku nggak mau ngambil speed. Wah, banyak baling-baling bambu di sini. Hati-hati. Au, cukup sakit, guys. Ngebut, ngeng. Woi, bisa freestyle tapi mau jatuh. Oke, wah, rintangan seperti ini sekarang, guys ya. Oke, sekarang kita bawa jembatan gitu. Set. Wih, ini sebenarnya jalur apa ya? Ini jalur lomba sepeda, lomba balap skateboard, atau lomba balap apa ini, guys? Kira-kira ya. Ada baling-baling bambu lagi. Ah, ini mah easy, guys. Nah, dapat speed. Dan di depan kita sudah ada garis finishnya. Oke, sekali coba langsung dapat bintang 3, guys. Mantap sekali. Timeku 5:04:19 detik. Kalau kalian berapa, guys? Coba komen di bawah ya. Oke, kalau kita lihat di kota nggak ada yang baru lagi selain ada minigame baru. Berarti harapanku dipenuhi sama PKXD nih, guys ya. Karena sudah ada minigame baru walaupun cuma satu. Nah, sekarang kita bakal coba emote. Hah? Kok ini? Bukankah ini kepala yang mau meledak gitu, guys? Tapi kenapa? Seperti ini, guys. Oke, ini ada emote monyet nih. Oke, ini kayaknya main ciluk bug gitu ya. Dan ada emote ngedance. Nggak ada suaranya, cuma tung-tung gitu doang, guys. Ini kayaknya pria botak pakai rok, guys. Ini mungkin memberitahu ke teman kita supaya mencoba dance gitu ya. Ayo dance. Jangan menangis, ayo dance. Wah, dia berubah menjadi peri. Dan dia menciumku. Oh my god, hatiku melayang-layang ini, guys. Sampai terbang begini. Oh, tolong. Itu nggak mimpi kan? Sadar, sudah sadar. Au. Oke, nggak mimpi, guys. Tapi mana dia? Itu tadi mimpi apa tidak sih? Coba pukul lagi. Sakit, guys. Ini aneh. Oke, mode selanjutnya mata-mata ini, guys. Ini kayaknya melihat cewek gitu mungkin ya. Wih, aku terpesona. Kita melihat seseorang gitu ya kan. Contohnya kita ngintip di sini nih, di balik pohon kita ngintip. Aku melihat Red Boy, artis. Kita plototin dekat-dekat. Ternyata ini cuma figuran, bukan yang asli. Emot ini juga apa ini? Oh, ini emot mewarnai kuku gitu, guys. Kutek, guys ya, kutek. Tapi di PKXD emang bisa warnain kuku? Enggak kan? Ara, aku pingin kutek. Selfie, kamu pingin selfie? Oh iya, guys. Dan di sini ada emot ini pas banget ya. Aku aktifin ini dia langsung paham, guys. Atau minta nomor dia kali ya. Minta nomormu dong, Ara. Mau dipukul aku, guys. Oke, di sini juga ada emot berjalan. Ayo jalan. Ada emot stick, guys. Oke, ada emot stick di sini. Yuk kita main game. Ayo teman-teman, kita main game. Keren sekali. Iya nih, keren nih. Ayo main. Aku main PKXD. Avatarku main PKXD, guys. Taunya, guys. Oke, di sini juga ada emot badut, guys. Oke, ada emot badut tapi nggak ada suaranya nih, guys. Oke, masih ada emot lagi, guys. Apa nih? Oke, emot tepuk tangan nih. Yeay, kamu hebat. Ada emot sakit juga. Emot sakitnya seperti orang nangis. Kita mungkin sakit nangis ya. Sakit nangis. Ini juga ada emot mengaduk gitu. Mungkin memberitahu ke teman kita bahwa kita lagi bikin kue, guys, dengan emot ini. Ada emot pukul juga. Kupukul kamu. Oke, ini juga emot nangis, guys. Tapi dengan emot yang berbeda ya. Aku sedih nggak ada teman. Tapi bohong. Bercanda. Kok jadi dia yang nangis sih? Aku cuma bercanda. Oh, dia juga bercanda. Aduh.
Aku kena prank sama dia, guys. Dia pura-pura nangis, langsung kasih badut, Ted. Oke, ada emot ponsel. Ini mungkin memberitahu kita main HP nih, guys, ya. Oke, seperti ini kita lagi main HP. Jangan ganggu aku mau main HP nih. Ada ayangku ngechat nih. Halo, ayang. Ternyata nggak ada yang ngechat, guys. Sedih banget nggak ada yang ngechat. Ini emot ngelus kepala botak kah? Cocok nih, guys, kita emotin ke kepalanya Hanyori nih, guys, ya, kemarin, guys. Dan di sini juga ada emot mandi. Apa nih? Ada suara gelembungnya gitu, guys. Kalian dengar nih. Wah, oke, ini ada emot apa lagi nih? Untuk di sekolah kali, guys, ya. 1 tambah 1 berapa? 2, pak. 4 tambah 4 berapa? 1, pak. Ada emot naik sepeda, guys. Ini buat memberitahu ke teman kita kalau kita pingin naik sepeda gitu, guys, ya. Sekarang PKXD makin banyak emot, makin banyak tulisan untuk bermain layang-layang, untuk memesan gitu, ya kan, di restoran. Oke, jadi seperti ini saja yang diupdate di PKXD kali ini, guys. Wah, makin keren nih PKXD, guys, dengan adanya lintasan seperti ini dan sama layangan ini, guys, ya. Wah, wih, kita bisa melihat pemandangan di bawah kita. Jadi seperti inilah dia update-nya. Bagaimana pendapat kalian? Oke lah, segini dulu video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Aku pingin naik layangan dulu, guys. Let's go. Wuhu. Wah, asiknya. Aku nyebur. Help.